Nah. Yang ini? Hey, kenapa yang itu tidak ikut kelas? Hey, bangun! Yang itu ini suruh bangun. Pak guru? Iya. Pak guru Domble. Action! Kalian sedang menyaksikan itu kali. Di hari keempat ini, teman-teman, kita akan meluncur ke kampung. Wawiya, karena kita akan mulai melakukan proses belajar mengajar. Dan sementara itu, The Superstars masih melakukan recording hari kedua. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Amin. Selamat menyaksikan. Kira-kira telang bulu dino lah. Kita ngambil kafe, dengar. Di keempat kita akan mulai ngajar. Mulai untuk mengajar. Jadi di salah satu tempat kita berhenti itu ada kampung, ya sudah kita datangi. Kita akan mengajar animasi oleh Pak Erik Sukamti. Nah, ini adalah mempersiapkan hadiah untuk nanti adik-adik yang berani praktek, gitu. Berani praktek nanti kita kasih hadiah. Hadiahnya ya juga sumbangan dari teman-teman DAS. Ada yang dari Mas Tri Saputra untuk anak-anak di Papua. Oh ya, kita matiin genset dulu, soalnya nggak bisa record kalau ada suara mesin di sini. Nanti bunyi drumnya deg-deg-deg-deg, ada bunyi ter-deg-deg-deg-deg, bahaya. Oh ya, anak-anak rencananya mau ke perkampungan tertua di Teluk Kabui gitu, untuk bertemu adik-adik dan mengajar di sana. Nah, kesempatan kali ini saya nggak bisa ikut karena hari ini harus nyelesain take drumnya. Jadi saya nunggu di kapal sekaligus menyelesaikan take drum. Ada ibadah kah? Selesai. Oke. Saya jaga kayak. Iya. Masih bingung ini mau diajarin apa nih? Ya animasi apa bilang? Paling mudah adalah stop motion. Stop motion itu teknik animasi yang bisa dilakukan siapa aja, terutama anak-anak. Ini namanya animasi. Animasi itu menghidupkan sesuatu yang tidak bergerak, menghidupkan barang yang tidak hidup. Ini hidup nggak? Nanti kalian semuanya akan kasih hidup. Bisa nggak? Bisa. Caranya gini. Ini ada yang tindis ya. Nih, nanti tindis ini ya. Kakak kasih gerak dulu. Coba adik tindis dulu. Tindis dulu. Tepuk tangan. Pertanyaannya, ini di DAS sudah aku sampaikan. Kenapa mengajar? Kita tuh pengen mengajar ke teman-teman pesisir, terutama anak-anak. Bukan ngajarin soal teknis, bagaimana caranya matematika 4 tambah 4 sama dengan 8, enggak seperti itu. Kasih maju kakinya. Ya terus lagi. Nah, cukup, tepuk tangan lagi. Apa yang kita ajarkan adalah menebarkan mimpi untuk mereka, gitu. Karena itu penting supaya mereka itu punya referensi dan membangun mimpinya sendiri. Dan perjalanan hidup mereka itu masih panjang, mereka bisa kejar itu mimpinya. Dia ingat, 10 ilmu yang kita punya itu belum tentu bisa merealisasikan satu mimpi, tapi satu mimpi itu bisa membuat kita punya banyak ilmu. Nah, itu yang kita sebarkan. Kenapa dia bisa berjoget seperti ini?
Satu mimpi aja nggak banyak. Caranya bagaimana? Aku akan ngajari animasi di sini. Memang terdengar nggak mungkin, tapi memang yang kita lakukan harus membuat sesuatu yang beyond, yang mereka takjub dan tertarik. Animasi itu dicintai anak-anak. Nah, ketika mereka diajak untuk membuat karya animasi, itu kan sangat luar biasa. Diajari dan mereka dilibatkan untuk bikin karya animasi. Kakak simpan ya. Nanti kakak pamerin di teman-temannya kakak. Kakak akan upload ini semua. Biar kakak, biar teman-teman kakak tahu yang bikin anak anak sini semua. Tadi siapa pun nama tadi? Budi? Nona. Oh, Nona. Nona dan teman-temannya Nona yang bikin. Yang bikin anak-anak SD mana ini? Kalau anakku Goku bisa, aku yakin anak-anak sini juga bisa. Aku nggak tahu nanti hasilnya bagaimana, mereka gedenya seperti apa, tapi aku mencoba untuk berkontribusi melalui apa yang aku suka. Kakak suka menyelam? Kakak suka molo, gerak suka molo ini. Iya, lihat. Ini kok punya laut, ini sudah kakak yang rekam. Gimana itu? Depan situ. Iya, kok punya laut itu bagus sekali. Jadi nanti kalau kalian besar nanti kalian yang jaga lautnya ya. Nanti kakak jalan-jalan lagi ke sini, oke? Sekarang waktunya Om Dori kasih hadiah siapa yang paling pinter. Memberi satu mimpi untuk kemudian mereka bisa punya banyak ilmu. Kenapa begitu? Karena mereka harus tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang idealis, yang tidak mudah dibeli dengan uang. Dan aku kira itu adalah perjalanan panjang dan tidak mudah, tapi efektif sekali untuk tidak mudah dibeli oleh investor asing. Dan ini perjuangan yang sangat mudah yang bisa kita lakukan selain ngomong doang di sosial media dan adu fisik, karena itu tidak akan kita lakukan, bukan kemampuan kita. Aku gak tahu hasilnya bagaimana, ya aku sih percaya kata JKT48, usaha tidak pernah mengkhianati. Instagram bagus, keren di sofa ini, silahkan datang ke sini. Dari Sorong kalian bisa naik kapal kena besi selama 4 hari, lalu naik boat ke sini selama 2 jam. Berapa, cucuk. Pak? Berapa? Orang cucuk ya. Ha.
aku terakhir hari ini di pantai. Dari jam berapa tadi? Dari jam 10 pagi sampai sekarang jam berapa? 8. Sampai jam 8. 5 lagu, kurang satu lagi. Agak lama karena tadi ada pengulangan juga kan. Anaknya mau lanjut atau nyambung di jam 4? Di wayang. Tanggung kali. Bener nih. Semangatnya enggak boleh turun loh. Yang satu ini nanti apanya? Nanti semangatnya menurun. Loh enggak Mas, kalian aja. Bener nih. Iya. Tanggung kali sisi. Udah ngetik, udah jadi, didengerin ternyata temponya terlalu cepat. Jadi diturunin, diretik lagi. Gitu jadi ngulang. Lah emang gitu, itu guide-nya itu ngawur yang bikin guide. Waktu bikin itu kecepatan karena belum ngantuk. Lagu pertama masih semangat, jadinya temponya kecepatan. Yang satu kemarin itu ngantuk banget, kelambatan. Coba gimana coba? Makan dulu terus lanjut gimana? Boleh enggak? Mana segelit? Enggak, soalnya listriknya itu loh. Biar sekalian. Coba sama roti. Kayak roti selesai sudah. Selamat dulu. Mas Tony memecahkan rekor. Rekor mendang sekampi cukup butuh 2 anak 2 hari saja. 14 lagu selesai dikerjakan 2 hari. It's a rap for the drum sister. Mas Tony itu dikit-dikit minta diulang loh. Drum kalau kurang detail, kurang perfect tuh dia minta diulang. Enggak, mandi aja.